pastikan. Umpan Antonio kembali Tony Haryono masih bisa diamankan. Umpan Kurniadi. Satu spike tadi dilakukan oleh Ferdian. Jump shot tadi dilakukan oleh Gonzalez. Spike tadi dari Hermansyah. Keempat tadi Jolpe lakukan quick spike. Terlambat tadi antisipasi dari para pemain Sidoarjo Aneka Gas Industri. Satu sama kedudukan saat ini. Tony Haryono lakukan ter. Doni Haryono keluar tadi jump shot yang dilakukan. Amatan yang baik tadi dari Gonzalez. Dua sama kedudukan saat ini. Aris lakukan serve. Tidak sempurna passing dari Agung tadi. Kali ini untuk baik Amang Sugiarto gagal diblok dengan sempurna oleh para pemain Jakarta Pertamina Energi. Ada Hernanda Juki dan juga Alexander Milik. 3-2 masih Haris. Oh, tadi quick fight yang baik tadi dari Julpi gagal tadi dikawal oleh Ferdian dan juga Yoga. Tiga sama kedudukan saat ini. Julpi lakukan sel. Umpan tadi Kurniadi. Oh, satu umpan tarik yang baik tadi dilakukan oleh Kurniadi dan dijawab dengan sebuah pelan yang cepat dari Yoga. 4-3 kedudukan saat ini. Yoga lakukan jam. Terima tadi Doni. Antonius. Agung. Baik tadi. Tidak terkawal dengan baik tadi. Open spike yang dilepaskan oleh Agung Seganti. Kapten tim dari Jakarta Pertamina Energi. 4 sama kedudukan saat ini. Alexander Minik. Jantung dilakukan. Terlalu jauh tadi. Sugiarto kami lakukan ter. Terima Agung Antonio. Minik yang dicari. Baik tadi back attack dilakukan oleh Alexander Minik. Lima sama Agung Seganti kali ini lakukan ter. Lima Gonzalez. Umpan Kurniadi, Gonzalez tidak terkawal tadi oleh Antonius dan juga Anto Mertiawan. Hanya Antonius tadi yang coba mengganggu pergerakan dari Gonzalez. 6-5 Yoga lakukan jam. Antonius kali ini, Doni. Oh, masih bisa diamankan sebelumnya tadi oleh Ferdian. Sulit tadi bola kedua diteruskan oleh Kurniadi. Anam sama Anto Bertiawan kali ini lakukan jam. Lima Gonzalez, Kurniadi. Baik tadi Ferdian masih bisa. Oh, menyentuh
lainnya. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Hernando Julpi, terlihat oleh wasit kedua. Ya, menyentuh net tepatnya tadi, tangan dari Hernando Julpi. 7-6 kedudukan saat ini. Kurnia dilakukan serve, terima Agung, umpan Antonius, keras lagi-lagi Julpi. Begitu cepat bola-bola quick yang dilakukan oleh Julpi, sehingga kerap kali ketinggalan. Saksikan bagaimana blok yang dilakukan para pemain Sidoarjo Aneka Gas Industri. Antonius lakukan serve, terima tadi Agung, umpan Kurniadi, Ferdian masih bisa diamankan. Kembali umpan Kurniadi, lagi Ferdian. Oh, kedua kalinya gagal tadi Julpi mengawal pergerakan. 8 sama Doni Haryono. Baik jump shotnya, terima Gonzales, masih bisa amankan Ferdian. Aris, Antonius, kali ini Minik. Oh, baik tadi blok yang dilakukan Anang Sugiarto, masih mampu meredam open spike yang dilepaskan oleh Alexander Minik. Pindah bola kembali 9-8. Ya, 9 sama kali ini Hernanda Julpi lakukan ter. Terima Gonzales, umpan Kurniadi, Gonzales. Oh, baik tadi kerjasama antara Gonzales dan Kurniadi, kita saksikan berawal dari passing yang baik tadi dari Gonzales, tentunya menghasilkan umpan yang baik pula. 10-9. Ferdian, baik jam-jamnya, tahan Agung. Antonius, kali ini Minik yang dicari. Oh, luar biasa, masih bisa diamankan Akmal. Free ball Ferdian. Doni, umpan Antonius, lagi Minik. Oh, kembali kedua kalinya. Alexander Minik, kembali 2 angka beruntun diraih oleh Alexander Minik. 10 sama kedudukan saat ini. Baik jump-jumpnya, terima Gonzales, umpan Kurniadi, quick spike tadi dari Yoga. Ya, mengenai tangan dari Agung Seganti tadi, dilihat oleh wasit Adit. Ya, jelas terlihat mengenai tangan kiri dari Agung Seganti. Anang Sugiarto lakukan ter. Nampaknya baik yang dilepaskan oleh Agung Seganti. ...12-10... masih Agung ataupun Anang Sugiarto tadi. Kali ini Agung Seganti atau perspike dari Agung Seganti gagal tadi ditahan oleh para pemain Sidoarjo Aneka Gas Industri. Agung lakukan serve, umpan Kurniadi, satu gerak tipu yang masih bisa dibaca tadi. Doni masih bisa amankan, umpan Kurniadi, Gonzales yang dicari, masih bisa, kekali lagi, oh masih bisa dikembalikan. Ferdian, umpan Kurniadi, quick back Yoga. Agung, Minik, wow, luar biasa. Iya, kita saksikan nyaris mustahil kita lihat bagaimana dalam posisi bola umpan dari belakang, namun masih bisa diamankan dengan sebuah spike keras dari Alexander Minik. Tidak siap nampaknya para pemain Sidoarjo Aneka Gas Industri, serangan yang begitu tiba-tiba dilakukan oleh Alexander Minik. 12 sama, masih Agung Seganti, kapten tim dari Jakarta Pertamina Energi. Terima Agung tadi. Kali ini Gonzales gerak tipu saja.
gagal tadi Antonius dan juga Anto Bertiawan. Terlalu jauh cover memang yang dilakukan oleh Hermanto, libero dari Jakarta Pertamina Energi. 13-12, kali ini Yoga lakukan serve. Terima Hermanto. Bali Minik menjadi target. Masih bisa. Oh. Ya. Serangan-serangan yang dilakukan Minik, baik dari depan ataupun dari belakang, memang kerap kali membahayakan. Sulit untuk diantisipasi oleh para pemain Sidoarjo Aneka Gas Industri. 13 sama. Anto Bertiawan. Baik tadi, masih bisa. Quick back dari Haris. Kurniadi kali quick back kembali dari Haris. Doni, bola liar tadi tidak terkawal oleh Kurniadi. Nyaris tidak ada blok yang menghadang tadi. Umpan yang diberikan tidak disia-siakan oleh Doni Haryono. 14-13, masih Anto lakukan jam. Umpan Kurniadi, Gonzales. Lagi-lagi, kali ini cukup cerdik Gonzales. Arahkan spike-nya ke posisi Antonius yang memang lebih rendah posisi bloknya. Sama, Kurniadi lakukan serve. Terima Agung, tidak sempurna passing-nya. Hermanto amankan. Doni, wow, luar biasa, masih bisa diamankan. Kurniadi, kali ini Perdian. Gagal tadi, Julpi. Bendung serangan yang dilakukan oleh Perdian. Ada Doni dan juga Hernanda Julpi. 15-14. Kurniadi masih lakukan serve. Terima Agung. Umpan Antonius. Quick back tadi dari Julpi. Masih bisa. Kali ini Minik. Masih bisa Kurniadi. Rebound Kurniadi. Agung. Oh. Sudah terjadi 4 kali sentuhan. Nampaknya dilihat oleh wasit Radit. 15 sama. Ya. Sama Antonius Adi Nugroho lakukan serve. Terima tadi anak umpan Kurniadi. Gonzales masih bisa diamankan Hermanto. Kali ini Minik, lagi-lagi Alexander Minik terus menebar akit salah pengertian antara kedua pemain ini. Berpindah bola 17-16. Doni Haryono jump-jump lakukan. Baik tadi jump-jumpnya, tahan oleh Akmal. Kali ini Ferdian, ribol Hermanto, Antonius, Minik. Oh, lagi-lagi tidak ada ampun. Kita saksikan bagaimana hanya satu blok saja yang coba mengganggu Anang Sugiarto. ...18-16... masih Doni Haryono. Baik jump-jumpnya. Umpan Kurniadi. Gonzales. Gagal tadi Hernanda Julpi. Nahan back attack yang dilakukan oleh Andres Gonzales. Aris Anggoro kali ini lakukan serve. Dalam kedudukan 17-18. Terima Hermanto. Umpan Antonius. Agung. Oh, keras tadi. Tidak mampu Yoga dan juga Ferdian membendung open spike yang dilakukan oleh Agung Seganti, kapten tim dari Jakarta Pertamina Energi ini. Hernanda Julpi. Baik sebenarnya terima Andres. Akmal. Agung. Oh, saksikan tadi Anang Sugiarto. Ya, tepat mengenai badan nampaknya dari Antonius. Baik yang dilakukan. ...18-19... Ferdian lakukan jam. Terima Doni. Umpan Antonius. Agung. Wah, lagi-lagi open spike dari Agung Seganti. Berulang kali gagal dikawal dengan baik kali ini oleh Kurniadi dan juga Yoga.
Kali ini Alexander Minik. Baik serve-nya terima oleh Andres. Umpan Kurniadi. Ferdian mengenai tangan nampaknya dari Agung Seganti. Ya, pergantian tosser nampaknya dari kubu Sidoarjo Aneka Gas Industri. Kurniadi keluar, masuk Yosi. Dalam kedudukan 19-20. Cukup ketat perolehan angka di antara kedua tim ini. Masih Anang Sugiarto lakukan serve. Baik serve-nya terima tadi Doni. Umpan Antonius. Minik lagi yang dicari. Yosi. Yoga kali ini. Ferdian. Ah, gagal. Blok yang dilakukan oleh Agung dan juga Anto masih mental keluar arena pertandingan. Sama. Masih tadi Anang lakukan sebaik tadi quick baik dari Anto. Namun masih bisa diantisipasi. Ada Yoga, Yosi dan juga Andres di depan. Kembali Anang Sugiarto. Berhasil unggul kali ini 21-20. Namun sayang justru serve yang dilakukan oleh Anang Sugiarto keluar. Ya, kembali masuk arena pertandingan. Ibnu Kurniadi, toser utama dari Sidoarjo Aneka Gas Industri. 21 sama. Agung Seganti. Umpan Kurniadi. Andres tidak terkawal tadi. Antonius dan juga Anto Bertiawan. Yoga tadi lakukan jump. Antonius Minik lagi-lagi masih bisa diamankan nampaknya keluar. Defense yang dilakukan oleh Yoga sejatinya sudah cukup baik tadi meminta. Namun memang terlalu deras tadi balian yang dilakukan oleh Yoga. 22 sama. Anto kali ini lakukan terima Andres. Umpan Kurniadi. Andres masih bisa amankan Agung. Umpan Antonius. Minik lagi yang dicari. Time out diminta kosong. Dan Jakarta Pertamina Energy pun menjadi juara putaran pertama tanpa terkalahkan dari Liga dari 5 pertandingan yang mereka lakukan. Baik, kembali kita saksikan. Baru saja satu strike dari Andres. Berhasil diblok dengan baik oleh Antonius. Timing blok yang tepat tadi dari Antonius Adi Nugroho. Set point 24-22. Masih Anto Bertiawan. Terima tadi Anang. Kembali Andreas. Oh, tidak mau. Kehilangan angka dua kali Andres. Dan kali ini berhasil menembus blok yang dilakukan oleh Antonius. Dan juga Hernanda Julpi. 23-24. Kurnia dilakukan jam. Terima tadi Agung. Antonius. Minik. Oh, lalu dipaksakan oleh Minik. Umpan yang tidak ideal sesungguhnya karena terlalu rendah untuk bisa dilakukan back attack tadi. Namun coba tetap dipasangkan, high-nya memang menyangkut di net. 24 sama. Masih Kurnia dilakukan jam. Terima Agung, tidak semua pancingnya namun Minik. Oh, kedua kalinya lagi-lagi gagal.
Ya, permula dua kali passing dari Agung memang tidak sempurna sehingga menyulitkan buat Antonius untuk bisa. Ya, masih Ibnu Kurniadi, kapten sekaligus toser dari Sidoarjo Aneka Gas Industri. Lakukan serve. Terima Agung, tidak sempurna lagi. Ribol Julpi. Umpan Kurniadi, kali ini Ferdian. Oh. Iya, kita saksikan bagaimana tiga kali passing Agung seganti yang tidak sempurna berakibat fatal. Set ini akhirnya dimenangkan oleh Sidoarjo Aneka Gas Industri dengan skor 26-24. Pemirsa kita...